Tindak kekerasan menimpa seorang pelajar di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam tayang rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban dipukuli dan menjadi bulan-bulanan para pelaku hingga dilempari batu. Peristiwa diduga dipicu karena korban menolak memberi uang pada pelaku saat dipalak. Dalam tayangan video kekerasan yang terekam kamera terlihat, seorang remaja berstatus pelajar menjadi korban tindak kekerasan sejumlah pelaku di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Korban tiba-tiba didatangi para pelaku berjumlah lebih dari 3 orang. Usai memukul korban, para pelaku melarikan diri ke arah yang berbeda. Kasus yang viral di media sosial ini sudah dalam penanganan aparat kepolisian Polsek Majalaya. Korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan tubuh akibat tindak kekerasan para pelaku. Korban pada saat melintas yang diduga pelaku dimintai uang. Itu. Karena korban tidak memberikan dan tidak punya, akan terjadi keributan. Saat ini tim gabungan dari unit Reskrim Polsek Majalaya dan Resmob Polresta Bandung diterjunkan untuk memburu para pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui. Polisi mengimbau agar para pelaku segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.